Memang cantik. Memang pantai ni aku rasa siapa yang tak datang rugi lah. Kat sini banyak kedai-kedai makan makan laut dan beraneka lagi lah. Aku setuju yang tu. Sebab tadi sepanjang kita datang kat sini pun ada banyak di kanan. So ni salah satu kedai yang kita pilih lah. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Kita dah sampai di satu tempat lagi di mana tempat ni dekat dengan hotel yang kita duduk ni, iaitu Pasar Nelayan Pantai Sepat. Pasar Nelayan? Oh cantik. Kat sini nelayan-nelayan membekalkan ikan-ikan yang baru ditangkap dan sudah kepada peniaga-peniaga untuk jual. Oh, ni mesti banyak ikan fresh ni. Ikan fresh? Maknanya memang hari-hari ada ikan fresh kat sini lah. Kita cuba ikan ni. Ini ikan apa? Banyak ikan kan? Dia panggil ikan apa ni? Sedap kan? Ni sedap bakar. Itu sedap bakar. Oh yeah. Okey, ikan ni sedap dia kata bakar. Kita boleh cuba nanti. Oh. Makan pun dah selesai, jalan pun dah sudah. So kita singgah sebentar di Masjid Kampung Pantai Sepat. Kita solat dulu guys. Lepas selesai solat, kami terus menuju ke homestay Pantai Sepat di Kampung Pantai Sepat. Kita nak tengok apa yang menarik di homestay ni . Hai, Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Kampung Sepat. Di mana kat sini rumah-rumah di sini dijadikan sebagai program homestay untuk penyinggah-penyinggah dan pelawat-pelawat yang datang ke Pantai Sepat ni. Hari ni aku dapat tahu mana apa Kampung Sepat . Kampung Sepat. Kampung Sepat. So ada lagi rumah homestay yang style kampung macam ni. Memang sekarang ni lagi diperbanyakkan untuk pelawat-pelawat, pengunjung-pengunjung yang nak pergi ke Pantai Sepat lah. Oh memang sangat menarik ya kalau begitu. Jarak dia pun tak jauh. Jarak dia pun dekat je. Jarak dia cuma hanya 14 km daripada Bandar Kuantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke homestay Pantai Sepat. Homestay agak ni tak nama homestay Dalalia. Okey. Homestay Dalalia. Ya. Sebenarnya nama produk akak. Okey. Produk antara produk minyak kelapa dara yang ada di Pantai Sepat ni. Okey. Ini antara bengkel akak. Ini bengkel minyak kelapa dara yang akak usahakan. Kami ada 2-3 orang pekerja. Antaranya pekerja yang macam budak-budak pelatih daripada IKM ke apa, kami ambil lah di sini. Yang tak buat macam taman yang ada kita orang lah. Dan ke minum kan, musim hujan. Jadinya bila panas, sekarang trend tengah berbunga lah. Semua bougainvillea ni tengah. Homestay pertama yang kami singgah ni sangat menarik dan unik. Duduk pun style kampung dan yang paling best ada aktiviti kerja kampung. Boleh cuba tau, syok babe. Kupas kelapa menggunakan Cagak. Dia panggil cagak. Benda ni dia panggil cagak. Kena cagak. Inilah cagak. Yang aku tahu tekat dia. Apa dah? Selamat menikmati.
Hostel kedua yang kami lawat juga sangat menarik. Di sini terdapat banyak haiwan ternakan kampung yang dibela. Yang paling seronok sekali ialah ada pula ayam Belanda. Jarang-jarang kan kita dapat tengok. Seronok weh. Homestay seterusnya yang kami lawat berhadapan dengan Pantai Sepat. Di sini dia ada menghasilkan beberapa jenis produk, iaitu antaranya baju yang menggunakan teknik tie-dye. Cantik-cantik. Tibalah masa untuk kita menikmati makan petang. Okey. Dekat mana ni? Sekarang kita masih lagi berada di Pantai Sepat. Tapi aku nak beritahu korang, yang ini adalah satu menu yang agak special. Aku pun jarang-jarang juga rasa benda ni. Dia panggil apa nama kedai tadi? Maggi Telur Sotong Pantai Sepat. Pantai Sepat. So aku rasa yang special kat sini ialah telur sotong. So telur sotong ni aku rasa kau pernah makan? Kalau termakan tak tahulah termakan kan. Termakan boleh lah. Untuk memakannya macam gini. Okey, so untuk petang ni sebagai kita punya minum petang sebenarnya dah. Kita nak ringan-ringan. Nak ringan-ringan. Tapi sebabkan ada benda yang sangat special ni bagi aku kan. Ya, tepi pantai kita lepak, relak-relak ada telur sotong. Maggi telur sotong. Aku rasa kita patut cubalah. Ya, betul. Agak selawat. Rasa-rasa macam ni lah, macam Maggi Korea. Oh, ini dah hero dia. Itulah telur sotong kan? Inilah telur sotong. Kau jangan agak. Sedap dah. Ini yang kita makan eh. Cukup pedas, cukup masin, cukup manis, semua sedap ada. Tak kedekut sotong. Tak kedekut, telur dia banyak. Telur dia banyak. So guys, you boleh tengok ni memang banyak telur dia. Boleh cuba. InsyaAllah puas hati. Memang dicadangkan kepada korang semua supaya datang kat Pantai Sepat ni. Sebab bukan setakat ada pasar kedai makan yang pelbagai dan jualan petang pun ada macam Maggi telur sotong pun dah cukup menarik eh. Special. 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 Tip top.